Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube-ku ya. Oke, di video kali ini aku mau nge-review. Ini aku beli nasi kebuli Tarim. Alamatnya di Jalan K. Haji Mas Mansur nomor 238 kalau nggak salah ya. Aku lupa, nanti aku liatin ya di boxnya tuh ada alamat jelasnya. Dan dari bentuk segi packagingnya seperti ini. Boxnya warna kuning. Ini ada Instagramnya juga, terus sama ada TikToknya. Ini namanya Kebuli Tarim Official. Dan ini ada cabangnya juga guys, di Pasuruan, Malang, dan Surabaya. Ini tadi free sendok juga ya guys, sendoknya bening gitu warnanya. Nah ini dia guys, bentukannya tuh seperti ini ya. Ini juga ada di GoFood loh guys, ternyata di GrabFood juga ada, sama Shopee Food. Ini aku beli tadi yang nasi kebuli ayam oven guys. Kan ada tiga macam itu tadi ya. Ada nasi kapsa gitu kalau nggak salah ya. Terus ada nasi bukhari gitu. Ini yang rempah-rempahnya tuh soft medium. Jadi tengah-tengah nasi kebuli tuh guys, rempah-rempahnya tuh nggak seberapa kuat, juga nggak seberapa soft. Dan ini rasanya enak banget guys. Harganya juga lumayan, menurut aku murah ya. Sekitar berapa tadi ya, lupa tadi struknya, gak aku ini yang gak aku record. Harganya 27.500. Ini tuh rasa rempah-rempahnya enak. Nasinya pakai beras basmati gitu guys. Terus ayamnya ini juga kerasa banget bumbunya guys. Guys, kalian ngiler nggak liatin aku makan kayak gini guys? Enak loh, nasinya tuh beras, pakai beras basmati, kemudian ayamnya tuh ayam oven, dan ini kelihatannya aku pilih yang dada gitu ya. Terus juga ayamnya ini empuk, berasa banget bumbunya itu. Sumpah nagih banget ini guys, rasanya nggak rugi kalau beli nasi kebuli Tarim dari By Chef's Salimos. Oke, sampai di sini dulu ya video dari aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.